Selamat siang. Iya, siang. Kenangan Ibu Maya. Eh, jangan panggil Ibu dong. Panggil Tante Maya aja, biar lebih akrab. Yes. Akhirnya kena juga Valen sama perangkap aku. Hah? Itu kan Febri. Awas lu yang macam-macam ya. Sekali ketemu gua hajar lu. Kenapa sih kasar banget? Nora tahu? Biarin aja. Kasian tahu dia sampai lebam gitu. Oke, sekarang mau kamu apa? Ya aku nggak suka cara kamu kayak gitu. Aku juga nggak suka kamu jalan sama cowok lain. Dia kan cuma ojol. Alah, itu mah alasan kamu doang. Berarti kamu nggak percaya sama aku, Boy. Udah deh, tinggalin aku sendiri aja. Aku mau pulang sendiri. Oke. Yaudah deh, aku kayak gini kan aku sayang sama kamu. Yaudah kamu jangan kayak gitu lagi ya. Iya. Yaudah ayo pulang. Aku anterin pulang ya. Gila, hampir aja ketahuan. Kasihan banget Valen kena pukul gara-gara aku. Aku mesti lebih hati-hati nih. Jangan sampai Boy tambah curiga. Hari baru nih, mesti semangat, jangan sampai dah kayak kemarin. Orderan baru satu, udah kena pukul pacar orang. Harus hati-hati nih. Udah beres semuanya. Valen pasti suka. Aku mau kasih dia surprise. Sekalian, aku mau minta maaf sama dia gara-gara tingkah Boy kemarin. Tunggu aku ya ganteng, kamu pasti suka. Halo? Sayang, lagi apa? Aku kangen nih, kita jalan yuk. Gak dulu deh Boy, aku butuh waktu buat sendiri. Gak bisa, emang kamu lagi ngapain? Ya aku mau perawatan ke salon. Oh mau pergi? Yaudah, aku antar ya. Gak deh, aku sendiri aja. Udah ya, bye. Yah, berarti bener dugaan gue nih. Dia nggak biasanya naik ojol. Pak, saya mau minta tolong ya. Minta tolong apa, Mbak? Bapak kenal sama ojol yang namanya Valen, kan? Valen, Valen. Oh, Valen. Iya. Yang putih, tinggi, iya, betul. Ganteng. Saya mau ngasih kejutan buat dia. Antri saya ke tongkrongannya, Pak. Kayaknya kecurigaan gue terbukti nih. Nggak biasanya dia naik ojek. Gue harus ikutin dia nih. Mana? Udah siap, Kak? Kak, biasanya di sini nih, Kak, nih. Valen. Di sini, Pak. Mbak, saya tanya dulu ya, Mbak, di situ, Mbak. Bang, ya, ini kasih Valen nggak, Bang? Ada yang nyari itu, Bang? Tadi sih di sini sebentar, Bang. Terus nganterin orderan, coba cari pangkalan yang lain deh. Oh, yaudah kalau gitu. Mas ya, Pak. Gimana, Pak? Tadi sih di sini.
Terus katanya dia dapat orderan. Gimana kalau kita mau cek tempat lain lagi? Yaudah cari tempat lain Pak. Pokoknya harus sampai ketemu. Oke, siap. Duh, kemana sih kamu, Valen? Tapi aku gak bakal menyerah. Kamu pasti aku kejar terus. Wah, Febri emang gak bisa dipercaya nih. Muter-muter, malah ke pangkalan ojol. Alasannya ke salon. Pasti mau nyari ojol kemarin. Lo harus ikutin dia lagi nih kayaknya. Mau kemana lagi dia ya? Lihat Valen ya? Ngantar barang. Oh ya udah kalau gitu. Makasih ya. Sip. Kak, Valennya nggak ada. Tapi suruh mending kakak tunggu di sini aja kak. Beneran pak? Iya, Valen tuh katanya sih bentar aja dia mau ngantar penumpang doang. Makasih ya pak udah bantu saya. Oh iya. Ada tip buat apa? Makasih ya kak. Makasih ya pak. Ini pak. Oke. Makasih ya pak. Iya. Akhirnya aku bisa juga ketemu Valen. Gak apa-apa deh, capek sedikit muter-muter cari dia. Yakin deh, Valen bakalan surprise ngeliat aku. Malah gak diangkat. Bener nih duguan gua nih, pasti dia mau ketemuan cowok kemarin. Jarang-jarang nih, gacor kayak gini. Capek sih, tapi kalau cepat tupu, nggak masalah. Break dulu ah, nanti lanjut lagi ngebeatnya. Aduh, ngapain lagi kayak break kesini? Padahal jelas-jelas aku nggak suka sama tingkahnya. Ya, ketahuan lagi. Ya udah, samperin aja deh. Wah, bener ternyata cowok itu lagi. Gak ada kapok-kapoknya ya dia ya. Valen, kamu dari mana aja sih? Aku dari tadi nungguin tau. Ganti lagi nih. Emang ya, kalau orang ganteng gampang banget dapat pacarnya. Kenalin dong. Ah, enggak bang, bukan siapa-siapa, teman-teman aja. Pep, boleh ngobrol di tempat lain nggak? Jangan di sini ya. Habis. Barengan lagi sama Valen. Semoga aja dia gak marah gara-gara dipukul boy kemarin. Duh, makin ganteng aja sih kamu. Aduh, gue harus gimana lagi? Susah banget nih cewek dikasih tahu. Udah dikasih peringatan, masih aja maksa ketemu. Maunya apa sih? Sorry, kamu ada perlu apa ya cari-cariin aku? Bukannya kemarin aku sudah jelas, jangan kontak aku lagi. Aku minta maaf sama kamu, masalah yang kemarin. Boy kan udah mukul kamu sampai kamu lebam. Aku sama dia udah gak ada apa-apa, kita tuh udah putus, tapi Boy aja yang masih posesifin aku. Udah deh, Feb. Aku gak mau ikut urusan kamu sama pacar kamu. Pokoknya jangan kontak aku lagi ya.
Gak gitu, Valen. Aku sama Boy udah gak ada apa-apa. Nih, sebagai rasa tanda penyesalan aku bawain ini buat kamu. Jujur, aku itu suka sama kamu. Diterima ya. Maaf, Feb. Tapi ya, aku gak bisa terima. Aku gak mau ikut campur urusan kamu sama pacar kamu. Kamu nyadar gak sih? Kamu tipe perempuan gak setia? Valen, please. Aku mau berubah demi kamu. Terima ini ya. Bagus! Jadi gini ya kelakuan kalian ya berdua ya. Berani main gila ya. Lu juga ya gak pernah ada kapok-kapoknya ya. Gua gak ada urusan sama cewek lu. Tolong ya, Feb. Jangan ganggu aku lagi. Kelarin urusan kamu sama dia dulu. Valen! Kamu tuh bohong ya. Kamu tuh bohong. Percaya! Nah kan, hampir gue kena masalah lagi gara-gara Febri. Untung cowoknya mau ngerti. Bye, cewek predator. Semoga kita gak ketemu lagi. Keterlaluan tuh cewek. Enggak ada kapok-kapoknya. Udah punya cowok, tapi masih aja cari gebetan baru. Mana cowoknya emosian lagi. Untung gue bisa menghindar dari urusan cinta mereka yang rumit. Wih, orderan gacor benar hari ini. Let's go. Selamat siang. Iya, siang. Dengan Ibu Maya. Jangan panggil Ibu dong. Panggil Tante Maya aja, biar lebih akrab. Iya, Tante. Ini sesuai aplikasi kan ya? Oh, iya. Tapi kamu beneran tukang ojol bukan? Kok keren banget sih? Nah, iya, Tante. Ini buat ngisi waktu aja daripada nganggur di rumah. Oh iya, biar saya aja, Tante. Oh, boleh. Makasih ya. Udah siap, Tan? Udah. Yuk, kita jalan. Ngomong-ngomong, kamu udah berapa lama ngojolnya? Baru berapa bulan aja, Tante. Kebetulan baru putus kontrak kerja. Untuk ngisi waktu sambil cari kerjaan lain, saya ngojol. Kamu itu nggak cocok deh jadi tukang ojol. Kamu itu kan keren, ganteng lagi. Kamu cocoknya jadi model kali ya? Bisa aja, Tante. Ngojol kan nggak apa-apa juga. Yang penting halal. Oh iya, nanti kita mampir sebentar ya. Tante haus nih. Oh iya, oke, Tante. Tapi nggak lama kan ya? Ya, kamu mau minum apa? Saya bebas apa aja. Mas? Cappuccino satu ya. Kasih, Mas. Valen, aku lihat kamu orangnya asik nih. Kalau aku minta kamu jadi ojol langganan aku, mau ya? Waduh, gimana ya, Tante? Kalau saya biasanya dapat orderan lewat aplikasi. Gak apa-apa, kamu tetap aja ambil orderan dari aplikasi.
Nanti kalau dari tante, tante bayarnya cash ke kamu. Kan lumayan, ada buat nambah jajan buat kamu. Gimana ya tante? Boleh kasih saya waktu untuk saya pikir dulu ya. Iya, makasih tante. Makasih mas. Ayo. Jangan lama-lama mikirnya, cuma antar jemput doang kok. Soalnya tante suka males gitu bawa mobil, macet. Ayo diminum kopinya. Gila, ini tante agresif juga, main tembak aja. Udah punya pacar belum? Ah, masih belum tante, saya gak mau ribet soal percintaan. Enakan begini, bebas. Masa sih? Tante aja gak betah lama-lama sendiri. Gak ada teman curhat. Nah, ini udah sampai tante. Oh iya. Ini rumahnya ya tante? Iya bener. Oh iya, kamu bantuin tante nganter barangnya ke dalam ya? Oh iya, boleh. Oke. Okay. Kalau gak salah, ini tempat kemarin aku jemput Fergie. Ayo masuk. Oh ya, kamu duduk dulu di sini ya. Sini barangnya. Makasih tante. Fergie, hai. Oh iya, tadi aku bantuin bawain barangnya Tante Maya. Itu ibu kamu ya? Oh, yang barusan masuk. Itu sih tante aku. Kebetulan aku tinggal di rumahnya selama kuliah di Jakarta. Oh gitu. Lucu juga ya kita bisa ketemu seperti ini. Jangan-jangan juga udah. Bisa aja kamu. Oh iya, kamu mau kemana? Oh, aku ada janjian sama temen. Kamu bisa anter nggak, Valen? Ah, iya boleh. Yuk, berangkat. Oke. Okay. Eh, kamu tuh kok kalian udah saling tuh? Iya, kemarin aku pernah dianterin Valen ketemu teman. Oh gitu, pantes kelihatan dekat banget. Nih, tipnya. Pamit dulu ya tante, mumpung ada Valen di sini, jadi aku bisa minta tolong dia buat anterin. Iya, iya tante. Kalau gitu kita permisi dulu ya. Dadah tante. Dadah. Gue nyangka bisa ketemu Valen lagi. Fergie makin cantik aja, baik lagi. Mau ketemu siapa sih? Senang banget. Oh itu, mau ketemu pacar aku. Oh pantesan, kamu semangat banget ya. Kenapa? Kamu cemburu ya? Ya enggak lah, aku kan bukan siapa-siapa, cuma ngojol. Kenapa gue jadi baper sama pacar orang sih? Valen. Kayak gak ada cewek lain aja. Fokus. Valen, makasih ya udah mau anterin. Ah iya, sama-sama. Bimo, kamu jahat banget, selalu bikin perasaan aku sakit. Aku mesti gimana? Masih layakkah hubungan kita aku pertahankan? Pergi. Kamu kenapa?
si Bimo batalin janji. Aku bingung mesti gimana. Aku udah gak kuat sama hubungan ini. Aku capek sama hubungan ini. Aku juga bingung mau komentar apa ya. Mau aku antar balik.